ti hulu nepi ka hilir, caina herang ngakenclang. Eta tah nu ngaranna walungan. Bersih, sehat, teu jiga ayeuna. Tangkap euy. Assalamualaikum. Pencemaran di mana-mana. Apa susahnya tuh jaga lingkungan? Kan biar kita hidup sehat dan juga terbebas dari bencana. Ari Akang, Akang teh sedang ngedumel pada siapa sih? Akang teh lagi ngedumel pada keadaan teh dan juga pada abah kamu. Ke abah? Akang teh ngambek ke abah? Abah kamu teh sudah mengkhianati rakyat teh. Lihat, sungai yang di belakang sana asalnya jernih, sekarang sudah tercemar sama limbah dari pabrik baru itu. Bukannya melindungi rakyat, abah kamu malah menerima suap dari pabrik baru itu. Kabayan, jaga omonganmu itu. Dia teh abahku, Kang. Dia ketuamu. Iya, emang begitu adanya. Ah, udah. Akang mau pergi, ada urusan. Ini makasih nih, Kang. Enak. Kabayan. Assalamualaikum. Kang Kabayan. Waalaikumsalam. Deng. Pak. Tolong, Pak. Ini Bu, saya nemuin dia di jalan pingsan. Tau kenapa ini teh. Pak, tensinya udah mulai turun ya, Pak ya? Nadinya? Nadinya 110 kali per menit. Kalau tandinya cepat, itu sudah tanda-tanda shock. Dan kemungkinan anak ini keracunan, Pak. Abah, jangan ngelamun aja. Apa yang dipikirin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kabayan ya, masuk ya. Aja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Malam-malam kesini, ada apa kabar ya? Ngobrol. Main kemana? Ada di rumah. Abah, apa kabar yang dulu ya? Ada apa malam-malam kesini kabar ya? Si Iteng mana? Ada Abah di rumah. Saya teh kesini teh mau itu bah apa? Mau ngomongin si Budi, anaknya Pak Barman. Yang tadi pagi dirawat di rumah sakit. Iya bah. Terus? Eh pan bah, Abah teh tahu. Tadi teh yang nganterin ke rumah sakitnya saya. Di sana juga banyak anak-anak dari desa kita yang dirawat karena penyakit pernafasan dan gangguan pencernaan. Bah. Terus, nah kata dokter teh, anak-anak itu teh, mereka sakit karena tercemar dari limbah airan sungai. Nah kan dari mana lagi atuh bah limbah di daerah kita selain dari pabrik itu? Tahu apa kalau soal limbah kimia, Kak Bayan? Ah, lagian mah Kak Bayan, itu mah kata si dokter weh. Biar tuh si anak-anak tuh jangan pada main di sungai, ya bah ya? Jambu mah, mana mungkin atuh bu? Masa dokter bohong, dokter mah pasti bener. Terus, lamun dokter bener, mau kamu apa, Kak Bayan? Gini bah, saya teh minta Abah sebagai lurah di kampung ini, Abah pergi temui pimpinan pabrik itu. Coba Abah bilang baik-baik supaya mereka menghentikan produksi menggunakan bahan kimia. Atau Abah bilang gini weh. Abah bilang untuk membuang limbahnya jangan ke sungai kita. Cari tempat yang lebih aman. Mana masuk mulai-lain wae. Bagaimana mungkin atuh Kak Bayan? Mbah tuh, kenapa gak mungkin ya Bu? Bu, jangan-jangan Abah nih udah menerima suap dari pabrik itu ya? Aduh, Kak Bayan! Abah. Cuma pisan sih mana? Ya udahlah, Bah. Saya pamit dulu. Kak Bayan, kamu mah. Terus, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, udah. Abah tenang. Abah tenang. Terus, Kak Bayan teh gitu ya, Bahnya? Aduh. Tidak ada jalan lain. Kita harus datangi pabrik itu. Kita bicara baik-baik sama pemimpinnya agar mereka tidak membuang limbah ke sungai. Kalau dibiarkan terus seperti ini, mungkin korban-korban lain akan muncul. Betul, Kang. Kemarin Budi anaknya Pak Barman masuk rumah sakit karena keracunan limbah pabrik yang mencemari sungai. Dan kalau kata dokter sih dia mengalami akut pada sistem pernafasan dan pencernaan akibat menjilat atau menelan sesuatu dari bahan limbah kimia. Dan nggak cuma Budi, anak-anak kecil yang lain yang keracunan juga banyak di rumah sakit. Tapi kenapa Budi bisa sampai keracunan gitu? Kalau itu sih, saya tidak tahu persis. Yang tahu mata Kang Kabaya. Ini mah kata teman-temannya, waktu main bola kan bolanya out. Nah Budi teh ngambil ke sungai. Kan outnya ke sungai nih masih bola basah itu langsung dimainin lagi. Tiba-tiba ada tukang cilok. Nah si Budi teh beli cilok. Kayaknya mah itu sih yang bikin si Budi pingsan teh keracunan teh. Benar gak Kang Yudi? Benar Kang. Kang Kabayan, dikit-dikit nanya Kang Budi. Yudi. Kang Yudi. Budi main ke rumah sakit, bukan Yudi. Kenapa Kang Kabayan gak yakin? Bukannya kayak gitu. Kita teh kudu hakul yakin. Setidaknya si Kang Yudi ini teh adalah aktivis lingkungan LSM di provinsi. Jadi beliau teh tahu bahwa penyebab dari semua ini adalah pencemaran lingkungan di sungai kita. Ya, benar Kang Kabayan. Karena itulah, saudara-saudara, kita harus cepat bergerak. Kita datangi pabrik tekstil itu, kita minta pada pimpinannya agar dia berhenti memakai limbah kimia yang mencemari sungai. Kita selamatkan anak-anak dari bahaya limbah kimia. Ngajar sih, Kak Bayan. Pinter ku pinter. Ngadon nyilakakeun mitoha sorangan.
Awas ya, Kabayan. Awas ya. Iteng! 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 Mana si Iteng? Ada. Si Iteng ada nanti ambil panggilin di belakang. Pertemuan sehari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa besok kita pergi ke pabrik itu. Gak usah banyakan lah. Cukup saya, Kang Yudi, Ketua Karang Taruna, dan beberapa pengurusnya aja. Kita bicara baik-baik dengan pemimpinnya agar tidak membuang limbah ke sungai lagi. Baik-baik, ingat ya. Jangan pakai kekerasan. Mufakat? Mufakat. Udah, yuk kita pulang. Ada apa, Bah? Aku manggil Iteng. Duduk. Sebentar atuh, Bah. Abah mau kopi? Guru. Abah kesini bukan mau minta kopi. Tapi Abah datang kesini mau minta kamu supaya kamu bisa menasehati suami kamu, si Kabayan. Ayo namun sih, Bah. Ya, Bah. Nasehati Kang Kabayan? Apa maksud Abah, Teh? Tuh. Minantu ambu. Selalu saja bikin ulah. Bikin ulah? Bikin ulah bagaimana, Abah? Si Kabayan sama si Yudi sekarang lagi mengumpulkan pemuda-pemuda Karang Taruna. Mereka bersepakat akan mendatangi pabrik tekstil baru itu. Dan mereka akan ngomong sama direkturnya agar pabrik itu tidak mencemari sungai. Ya bagus atuh Abah, biar sungai kita tidak ada pencemaran lagi, ya, biar air teh sehat dan bersih seperti dulu. Itu, kamu kan tahu sendiri, pabrik itu berdiri salah satunya atas dasar restu Abah sebagai kokolot dan sekaligus lurah di kampung ini. Terus terang. Abah memang terima suap dari pabrik itu. Abah? Ya tapi bukan cuma untuk kepentingan Abah. Ini juga untuk kepentingan desa kita. Lagi pula kan, pabrik itu selalu menyumbang dana untuk kepentingan desa ini. Jadi, kalau si Kabayan dan teman-temannya itu kekeh mau ngontrol pabrik baru itu, ya tuh pabrik itu udah nggak akan lagi ngasih dana buat ya buat kampung kita. Iteng, gimana kalau kamu juga bayar? Tapi ngomongnya baik-baik ya Iteng. Kamu mah tuh Iteng, posisi Abahnya sekarang serba salah. Iya, harus. Kamu harus berhasil membujuk dia. Kalau dia masih tetap tidak nurut dan dia kekeh bakal ngontrol pabrik baru itu, lebih baik kamu memilih cerai sama dia. Abah, nyetek itu atuh Bah. Tidak, Abah tidak main-main. Pokoknya kamu harus bujuk dia. Abah mah tahu sendiri, Kang Kabayan teh keras pendiriannya. Kalau memang menurut dia benar, siapapun tidak ada yang bisa bujuknya, Bah. Kamu kan istrinya. Kang Kabayan mah, jangankan Iteng istrinya, Kabah aja sebagai mertuanya kan, dia mah suka membandel, Abah. Pokoknya Abah tidak mau tahu. Kamu harus berhasil membujuknya. Pergi. Ayo, Bu. Bina binas Kabayan mah. Tetap ngilakakeun kamu. Itu kan teh. Ngajar. Naonan kitu patut atuh. Udah, Abah tenang dulu. Anggo ambilin air ya. Teu binantu, teu anak. Sawana. Abah, minum dulu. Minum dulu, Pak.
Udah tenang, Abah. Abah, mendingan Abah teh sekarang bebersih aja lah, mandi dulu. Biar tenang. Ya. Ya sudah. Aku bersih dulu. Ya. Abah, kopi nggak tak, Abah? Mumpung hanyut kene. Ayo naon sih, Bah? Kayak mikir apa gitu yang berat? Lain, Bu. Dipikir-pikir ku Abah. Ayo bener na oge omongan si Kabayan teh. Terus kumaha tuh, Bah? Kamu teh bingung, Bah. Kan posisi Abah dia serba salah. Kayak wae orang kayak masih Kabayan deui. Assalamualaikum. Teng. Teng. Ya, Kak. Ambilkan air, Teng. Iya, sebentar. Belum sempat dibaca. Aliran sungai hitam dan bau. Kang, kenapa? Tadi Abang kesini. Sebelumnya Adam juga. Terus kenapa? Item tadi suruh sama Abah untuk membujuk Akang supaya... Supaya... Supaya Akang berhenti protes pada pabrik kalau Akang keke. Pasti, Akang suruh nyerahin kamu kan? Itu mah dari dulu, Teng. Setiap apa-apa yang kemauan Abah itu gak diikutin sama Akang, pasti ceraikan itu, ceraikan itu. Terus aja kayak gitu. Tenang saja, kamu tenang. Itu menurut sama Akang. Walaupun Abah sendiri, tapi ayah kelakuannya salah mah. Itu juga tidak mau nurut pada kemauannya. Ah, menurut dong? Iya tuh ya, Kang. Wah, nuhun jikan. Nuhun pisan ya, Ma. Ini asal lebay biasa, we. Bukan gitu. Tapi kan ini mah asa tumben gitu. Kamu teh berpihak sama Akang gitu kan? Ya, Kang Kabayan. Iteng mah selalu ada di pihak yang benar. Tidak peduli orang tua atau suami. Kalau tindakannya salah, Iteng juga tidak mau membelanya. Nah, dengan Akang memprotes pabrik yang mencemari sungai itu, Iteng anggap tindakan Akang benar. Makanya Iteng selalu memang kadang-kadang itu telomot, tapi kalau udah kayak gini mah. Tapi Akang mesti tahu juga. Kenapa? Apa yang dilakukan Abah itu sama sekali tidak salah, Kang. Tidak salah gimana itu? Abah itu betul menerima suap. Kata Akang juga kan. Tapi uang suap itu untuk kepentingan pembangunan desa ini, Kang. Terus setiap bulannya juga menerima uang sumbangan, yaitu untuk kepentingan desa ini juga. Walaupun begitu, Iteng makan selalu pada belakang. Mantap tuh. Emang bener sih, emang. Abah dan Abu juga mendukung kamu, Kak Bayan. Abah? Abu juga. Bener, Bah? Abah mau mendukung Kak Bayan? Terus, uang yang sudah diterima dari pabrik itu bagaimana, Pak? Kita cari cara besok. Mudah-mudahan ada jalan lain. Besok? Iya, Kak Bayan. Besok, Abah mengikut kamu ke pabrik itu. Hah? Silahkan, Pak. Ya. Terima kasih. Silahkan, Pak.
Pak. Ya, saya berharap Bapak menghentikan produksi menggunakan bahan kimia. Atau tidak, Bapak bisa memikirkan tempat lain untuk membuang limbah yang lebih aman. Betul, Pak Direktur. Aduh, apunten bisa. Kami harap Pak Direktur mau memahaminya. Ini demi kebaikan kita semua. Dan juga demi keselamatan warga kami yang berkegiatan memang secara langsung di sepanjang aliran sungai itu. Ah, pokoknya gimana Pak Direktur aja lah itu, Pak. Saya harap Bapak mau mengabulkan permohonan kami-kami ini. Tunggu, Pak. Kebayang? Baik, Pak. Dan ini kami kembalikan seluruh uang-uang yang pernah Bapak berikan kepada kami. Jangan, Pak. Kami rela memberikan ini untuk pembangunan desa. Juga saya, beserta staf, sudah berencana untuk menghentikan penggunaan bahan yang berbahaya itu. Alhamdulillah. Benar, Kak. Setelah saya mendengar kabar adanya anak-anak yang keracunan akibat limbah yang membahayakan itu, saya berpikir untuk mengganti bahan kimia merkuri yang biasa kami gunakan dengan bahan lainnya yang aman untuk kehidupan manusia. Oh iya, Pak. Bagaimana kalau kita ganti bahan kimia yang selama ini Bapak pakai dengan bahan dari tanaman tarum, Pak? Nah, Pak, tanaman tarum itu, wah, kalau Bapak pakai itu aman dan jauh dari pencemaran. Betul, Pak? Iya, betul, Pak Direktur. Jadi, dulu itu di sepanjang aliran sungai kami itu dipenuhi dengan tanaman tarum. Dan juga dari dulu tanaman itu dipakai sebagai pewarna alam. Ya, saya pernah mendengar tanaman tarum. Itu penghasil warna indigo atau nilai. Iya, benar. Terus kalau kata orang tua saya dulu sih, di akhir tahun 1970-an, Pak, tanaman tarum itu dipakai buat penyubur rambut, Pak. Sama obat sakit perut, Pak. Satu lagi, Kang Yudi. Tanaman tarum itu sebagai penyubur tanah dan pencegah erosi. Benar. Pihan jakal sekarang udah nggak ada, tanaman tarum jarang di sungai-sungai teh. Tuh, atau gimana lah kalau sekarang mah kita gotong royong membersihkan sungai supaya sungai bersih lagi. Bagaimana? Sepakat? Oh ya, baik. Kalau gitu, terima kasih sekali Pak Direktur atas waktunya dan juga atas penerimaan serta kondisi yang terjadi ini. Saya selaku Kokolot dan sekaligus lurah di kampung ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Direktur yang sudah mau memahami kondisi ini. Ya, kalau begitu kami pamit. Sekali lagi, terima kasih Pak Direktur.